jumlah. I lapar sangat. Hi, Katrina. Hi. Katrina, you want to join us? Dia tak nak kot. Dia nak. Dia akan cari flower girl I. So, kenalah makan sekali. Ya ke? Tapi, jangan bagi tahu Syai tau. Mulut dia tu jahat. Kucing sihat? Sihat sangat. Anyway, pasal majlis tunang kita tu, bila shopping barang. Besok boleh. Kat, kucing okey tak? Okey. Banyak cakap. Ha-ha. Kadang-kadang dia mengiau sikit kan? Sumbat makan baru diam. Tema untuk majlis tu kali hijau okey tak? Okey. Okey. Pilih juga lah kucing. Nanti aku bawa dia pergi check up, kau jumpalah dia. Kucing ada tunggu kau? Maksud kau? Yalah, kadang-kadang kalau aku sibuk buat kerja, kucing tu mengiau. Seolah-olah dia panggil aku. Ajak borak. Samalah. Aku cakap, dia balas. Ya Allah, sama. Bini, kita kena discuss pasal majlis tunang ni. Apa dia? Okey. Pantaran nanti, boleh tak jangan bagi buah? Sebab saya tak sukalah buah. Okey, kalau bukan buah, you nak apa? Macarons? Tak kisah. Kat, jangan bagi kucing tu keluar dari sangkar dia selagi dia tak boleh berdiri. Faham? Haris, you ni nak tunang dengan I ke tak? Naklah. Sorry. Aku rasa aku gerak dululah. Tak naklah kacau korang kan? Zaidi nak jumpa. Okey, bye. 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 Katrina, Katrina. Ada good news tau. Ada apa, Ma? Ada orang nak masuk mengisi. Mesti saya? Baik orangnya. Mak ayahnya pun bagus. Handsome pun dia juga. I trust you, Ma. Ha? Ya ke ni? Yelah. Mama kan Mak Katrina. Siapa lagi lah yang saya nak trust? Mama terima, eh? Terima je lah, Ma. Yes, alright. Yes, 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 yes. Cantiknya kau aku. Tapi aku tiap-tiap hari cantik. Kau kalau dah kahwin, nanti cantik macam akulah. Dia orang dah sampai. Dia orang dah sampai. Ye, excitednya mama. Mama turun dulu ya. Aku nervous. Aku nervous. Aku nak tengoklah macam mana mak kau. Eh, aku nak tengok juga. Mana dia? Tak nampak pun. Tepilah, aku nak tengoklah. Kau tepilah. Nampak pun. Kejap lagi kita tengoklah. Tengok sikit. Dah buruk dah. Kenapa kucing? Ada apa, kucing? Ya ke phone aku vibrate? Kau faham ke? Hah? Dia call? Siapa call? Hey, Kat. Kau boleh cakap kucing? Kat! Katrina. Haris, what's up? Walaupun aku tak kenal dengan kau sangat dan kau pun tak kenal dengan aku sangat, tapi aku rasa seakan ikatan dengan kau, terutama ikatan melalui kucing. Okey. So, aku nak ajak kau kahwin. Hei, tak ada, tak ada, tak ada. Si Rus tu kau nak campak mana? Rus dah tak ada. Rus pergi mana? Hari tu lepas kita orang makan, ada seekor kucing ni lalu. Lepas tu dia tendang kucing tu. Rus tendang kucing? Sebab tu aku putus dengan Rus. Katrina, aku nak kahwin dengan kau. Tapi aku nak bertunang ni. Eh, jangan buat gila lah korang. Rombongan dah sampai dah pun. Kalau kau cakap kau suka kat aku,
aku akan serbu rombongan tu dan putuskan pertunangan kau dengan... Haris! Kau jangan buat gila boleh tak? Wow! Macam ending cerita Mak Saleh lah. Ah, oh, so sweet! Ikut diamlah! Tapi takkan aku nak halau diorang? Cakap je lah. Aku sanggup buang ru sebab kau. Katrina! Makcik nak masuk nak sarung cincin ni. Ma, change of plan. Ha? Katrina nak kahwin Haris. Apa yang kau meripik ni, Katrina? Memanglah kau akan kahwin dengan Haris. Ha? Ini maknya. Cok. Ha? Kau ni saja je kan? Katrina? Kau nak kahwin dengan aku tak? Aku nak kau sure je. Haris ke tu? Memanglah aku nak kahwin dengan kau. Okey. Baguslah. Pakailah cincin tu. Hai, Haris. Okey. Bye. Bye, Haris! Sorry, Aunty. Haris tu... apa lagi? Sarunglah cincin. Ah, sarung cincin, sarung cincin. Alhamdulillah. Ciumlah tangan. Cium tangan. Cium tangan. Ciumlah. Ciumlah. Duk. Duk. Eh, duk. Makcik.